Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bang Heri channelnya, channelnya inspiratif ya. Oke, kali ini Bang Heri akan membuat Ecoflix edisi ke-45. Seperti kalian yang lihat, ini adalah hasil Ecoflix edisi ke-43 ya. Ini dari bahan sutra. Kalau sutra seperti ini ya. Oke. Nah, sebelumnya subscribe ya my channel. Sekarang saya akan membuat di bahan katun. Oke, seperti ini bahannya ya. Katun. Nah, ini sudah dicelup dengan tawas dan dicelup juga di tunjung. Kalau tunjung jangan lama-lama ya, nanti hitam. Kalau tawas sudah direndam sekitar satu hari semalam ya. Oke, sebelum subscribe ke meme channel ya. Sekarang kita ke tutorial pembuatannya. Mantul. Oke, ini adalah daun-daun yang akan kita pakai untuk ecoprint ya. Ini daunnya tadi sudah direndam di tawas dan tunjung. Kalau ditunjung jangan lama-lama, hitam tangannya, seperti hitam. Nah, ini daun lengkeng atau bisa berlagak. Ini daun di rumah. Ini rosella, ini daun salam. Ini daun jati. Ini jatinya masih muda pucuknya aja. Ini daun bambu. Nah, ini pakis, ini rosella. Oke, sekarang kita ke tutorialnya. Penataannya adik awalnya bagus, sekarang jadi kayak tumpah ruah. Thank you.
sekarang kita tahap perebusan ya. Oke, kita tunggu 2 jam lagi episode ke-45 ini. Oke ya, subscribe ya my channel Bang Harry Channel. Mantul. Sekarang kita angkat yang pertama ya, yang tadi. Sudah 2 jam nih kayaknya. Kita tunggu hasilnya gimana ya. Tahun kalau katun mah dibuat ini agak sulit. Hasilnya kurang bagus. Kalau dikain katun tuh ya, Bo, atau apa? Oke ya. Ini. Hasilnya seperti ini. Kurang meyakinkan ya. Tak terbayarkan. Hasilnya kurang oke. Hanya kelihatan bercak-bercak saja. Ya. Oke ya. Sekian videonya.